lama. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Itu buat suatu project. Step project last episode sesuai permintaan kalian. Kira-kira kita mau ngapain hari ini? Kita what's up guys? Apa ya? Kata kuncinya rasa. Gini. Pesan moralnya adalah, oh udah pesan moral aja belum? Belum, nanti aja di belakang. Jangan. Kita kasih tahu aja. Udah. Ini. Jadi. Tada. Kita punya dulu air. Wah. 25 menit. 25 menit, it's okay guys. Ya, jadi kita punya banyak permen. Yo, what's up guys, the people of the world. Jadi hari ini kita punya banyak permen dengan berbagai rasa. Dan kita sekarang mau ngapain? Ya, dengan berbagai rasa, ada rasa yang gak enak. Ini, aku bacain rasanya. Ada kaos kaki bau, lawannya ada tutti frutti. Kaos kaki bau sama tutti frutti. Yang kedua, ada telur busuk sama popcorn mentega. Hah? Ada apa? Ada telur busuk sama popcorn mentega. Terus ada ini jorok. Yaudah, ada apa-apa. Muntah dengan peach. Terus ada ingus dengan pir. Maksudnya dengan itu apa? Ah, jadi dia tuh gambar permennya sama tapi antara enak atau tidak enak. Oh, ya. Gitu. Oke. Okay. Jadi rasa yang berlawanan. Lanjut ya. Jadi tadi sebenarnya ini tuh itunya sama. Jadi gambling. Ketika kamu ngambil satu, bisa aja dia tuh pas kasih bau atau tutti frutti misalnya. Oh, oke. Okay. Terus lanjutnya ada tisu basah bayi atau kelapa. Terus selanjutnya ada rumput yang sudah dipotong atau lemon. Terus ada pasta gigi sama blueberry. Terus ini ada makanan bubuk atau coklat pudding. Terus ada keju busuk atau popcorn karamel. Oke, yang terakhir adalah kentutnya musang. Hello. Atau apapun itu. Permen. Udah. Sekarang kita mulai. Kita sweet dulu. Enggak. Hobi mbak maksudnya. Salah. Oke, apa lanjutkan? Hobi mbak. Payung gambreng. Nih ijab pakai baju. Sore makan. Yaudah, kalian berdua sweet. Enggak dong. Kamu yang kalah. Udah sore makan. Lah. Emang gitu? Iya. Kita ganti-gantian. Enggak, kalah yang kalah makan. Kadang-kadang hidup itu tidak adil. Cepet. Ini enggak enak deh. Apa ya? Ini. Bukan. Iya. Kalau enggak keju busuk atau popcorn karamel. Cepet makan. Enggak boleh dibalikin lagi. Cepet. Ayo, cepet makan. Semoga enak. Kalau misalnya dapat yang enggak enak, boleh minum gitu kan. Boleh ada jus pisang di sini. Ada jus pisang. Tapi cuma satu. Ada jus satu hisap. Oke, satu. Enak ini ya. Gimana rasanya? Bau. Itu bau. Bau. Serius itu baunya kayak gitu. Sumpah. Enggak sumpah apaannya. Udah satu. Aku jadi mau. Zom. Korea Sofia minus satu. Berarti bau Sof. Berarti kita mau pimpa lagi atau sweet? Bau cheese itu bau banget. Aku kira itu enggak ada baunya, ternyata ada baunya. Oke, lanjut. Ternyata ada baunya ya. Pimpa lagi. Salah. Iya, enggak bisa. Terus pimpa. Ayo, bau. Gambreng. Cilen. Ah. Ayo. Nggak bisa masuk. Aduh, gue takut ya.
Aduh, apa itu ya? Coba kita lihat. Ini kalau enggak kentut Musa, permen. Musang. Kalau kentut bukan musang. Kentut Musang, permen. Yang jelly. Itu dia ya, muter-muter itu permen jelly. Pokoknya enak sih. Gulali. Dah. 1 2 3. Takut. Gigit. Harus digigit ya, dirasa ya. Tadi pas ini licorice. Serius, gak apa-apa. Enak. Enak. Oh my god. Berarti kalau bisa ada yang dapat itu lagi, hati-hati. Masih banyak. Ya udah. Enak. Ketemu kali ya. Aku udah enak. Ya udah. Home people lagi dong. Katanya kan home people. Gak tau deh, guys. Ini kok gitu sih, aku cuma gak bisa. Hidup itu harus adil. Keadilan. Cepat. Semoga Gracia dapat yang enak. Gak mau, jahat banget. Gak boleh kayak gitu. Susah. Intip lah. Apa deh? Itu kalau gak salah muntah loh. Ah sumpah. Muntah kalau gak pitch. Kalau gak pitch muntah. Oh my god. Semoga muntah. Satu, dua, cepet. Satu, dua, tiga. Cepet. Gak apa sih pitch. Iyalah. Rasa muntah itu gimana ya? Ya pokoknya enak gak? Enak gak? Apaan sih guys? Dibelin banget. Tau tetep makan tapi gak tahu ini enak rasanya gak? Rasanya muntah atau enggak? Enak gak? Gak enak. Manis ya? Kayaknya ini muntah. Bau. Bau ya? Sini. Gak usah, gak boleh curang. Ternyata dia suka sama bau muntah. Kayaknya ini muntah atau fish ya? Ayo dulu. Enak gak? Ini muntah deh. Gak enak sumpah. Yes. Ronde pertama Ilan menang. Baunya gak enak banget. Tanganku bau loh. Tapi ini masih aku makan. Ya udah cepetan, cepetan. Enggak. Kayaknya suami buang gak? Enggak. Serius? Oh dibuang. Ya kali, woy. Kurang aja curang. Gak boleh kayak gitu. Oh gak boleh? Gak boleh, harus dimakan. Iya aku makan lagi nih kalau gitu. Oke lagi. Oke ya. Pipa. Pipa layu gamreng. Wih, nah, semua dari kalian. Gak sih, so ini banget nih. Pipa layu gamreng. Gamreng. Yes. Cepet. Jangan sampai muntah lagi atau yang enak. Aduh. Semoga apa tuh? Kalau enggak tisu basah bayi, pampers bayi. Kalau enggak pampers bayi. Enggak pampers bayi. Kelapa. Semoga kelapa aja deh. Pampers bayi. Kelapa. Corak lu, Gi. Kelapa enak tuh. Gi. Gi ini kelapa ya? Harus digigit ya? Iya lah. Kayaknya enak deh. Pampers bayi. Pokoknya unpredictable sih. Masalahnya dia enak-enak iya. Tawa. Seneng, bahagia iya. Banget. Heran. Bahagia. Jadi rasanya apa tadi? Rasanya kelapa. Enggak. Apa? Perjalanan ini pampers bayi deh. Ya udah cepetan makannya. Enak. Agak seru lu, gak asik. Soalnya enak. Soalnya pampers bayi itu kayaknya harus doain dapet ini. Enggak. Apa namanya? Ini. Apa namanya? Makanan nasi telur busuk, sumpah tanya telur busuk paling enak. Om pimpa layu. Ayo cepetan ikut. Om pimpa. Masih makan? Ayo cepetan. Pampers bayi aku makan. Gamreng. Kayak cilen. Kenapa? Kalau nge blueberry pasta gigi. Ah ini mah enak kalau nggak pasta gigi tuh. Iya pasta gigi juga enak. Enak. Gue sering makannya waktu kecil. Aku sering pakai selai roti. Enak banget. Makan. Pasta gigi. Tapi enak. Bukan. Pasta gigi. Tapi pasta gigi. Ini mukanya nih, mukanya cilen. Pasta gigi. Kamu boy. Tapi pasta gigi enak. Ya iyalah. Daripada mau muntah. Homi, Pak. Kayak dong kita buat yang enak dari tadi. Oke, Sophie. Oh iya, Sophie. Lah, kan gambreng. Well, kadang-kadang hidup itu tidak adil. Kadang-kadang hidup memang tidak adil. Come on.
yang bagel lagi ya? Iya, kalau nggak muntah, peach. Muntah? Kayaknya nggak enak deh. Muntah lagi? Serius? Muntahin sekarang. Telan. Ah, nggak mau. Telan. Mau muntah. Mau muntah beneran dia pasti. Telan dulu. Ah, nggak mau. Nggak mau kan. Nih. Ayo. Belum cair. Minum. Cek, minumnya dulu nih. Biar ada rasanya, biar ada rasanya. Coba, coba. Minum ini. Biar ada rasanya. Oh, mau nanti ini bau muntah juga. Yaudah sih, gak usah kalau gitu. Udah, nama aku baik. Tadi udah dinetralisir sama air. Pepes bayi enak loh. Jadi dua kali ini kenapa gue dua kali cheese of yummy kena zong terus enak banget. Aku dapat zong tapi zongnya enak. Aku juga enak. Enggak, harus cobain dah. Enggak, ini yang warna. Ayo, mami balik lagi. Ya. Udah gantian dong. Mami balik. Mami balik enggak, Mreng. Iya, mami lagi. Mencong. Tunggu. Kacau. Eh, gemeter. Ayo cepet. Loh, kok ditutup aku? Cepet-cepet dari mana? Apa tuh? Adik. Oh, ini kalau gak keju busuk atau popcorn karamel? Eh? Iya. Serius. Guys, menurut kalian ini apa? Guys. Cepet dah. Keju busuk. Harus gigit. Oh my god. Uang ada tisu. Terus ini habis. Gak ada tisu lagi. Kumpul. Terus gue minum apa cepet-cepet kayak gini. Cepet-cepet. Belum digigit tuh kan? Gigit tuh. Biar aja. Lama-lama dalam mulut. Lama-lama dalam mulut, lama-lama kelamaan dia bakal mencair. Iya, udah kegigit deh. Udah kegigit. Semakin merasakan. Gak enak banget. Gue bau ge. Gue bau sana ge. Gue bau mah. Nih, cium nih. Gue bau. Cium nih. Dari baunya aja udah. Woi, gila tau gak? Ini tuh ternyata keju busuk. Mencong. Ini keju busuk guys, enak banget itu. Dan baunya, gak mau ya tolong. Ini tuh gak usah digigit, dirasain aja tuh gak langsung keluar gitu. Jangan kamu masuk ke lantai, masuk aku dua kali. Oke, kalau gitu kita sebenarnya akhiri saja. Aku mau, enak aja. Belum. Pasti mau kan, orang kali, orang mereka mas kakak. Iya, mas, mereka mas kakak sama kita ya, mas kakak. Tuh, tisu tuh. Oh, thanks. Terima kasih, Mbak. Makasih banyak deh. Oke, lagi. Dah. Buang dong. Aduh, baunya. Enggak bisa. Cepetan. Loh, sudah. Tadi gitu kan? Enggak bisa. Tadi enggak kan. Enggak bisa nih. Enggak usah gitu deh. Loh, kan baru SG tadi. Kan mulai juga baru. Setuju. Nah. Oh, gue. Kadang hidup memang tidak adil. Kadang hidup memang tidak adil. Come on. Let's do it. People of the world are watching us. Oh my god. Makanan anjing kalau enggak makanan anjing, coklat puding. Salah. Kalau bukan makanan bubuk, makanan bubuk, makanan dansa. Bubuk tuh yang bubuk kan anjing. Jadi enggak tahu kalau makanan doki. Ini berarti gini. Tapi biasa enggak enak kita rasakan. Kita rasakan. Coba coba. Ini apa? Demi apa? Demi apa?
tadi tadi aku nahan 5 menit. Kasge kira-kira ya 3 menit. Menit lah. 7 menit, 7 menit. Jilen ya 7 menit juga lah karena ini kan sisa project. Enggak Jilen enggak 7 menit. Belum Ci. Belum Ci, bentar lagi Ci. Rasakan. Rasakan. Karena dia lama-lama di dalam mulut dia bakal mencair dan dia pasti bakal merasakan enggak enaknya itu lebih lama lagi. Di iu itu bahkan belum digigit bau banget, nyium bau banget makanan dogi, makanan gubuk. Sumpah, apa yang dirasa? Apa rasanya? Minum minum air dulu. Minum air dulu, enak aja nanti bau. Good. Masih banyak ya? Guys, masih banyak guys, masih banyak. Jadi kita masih banyak percobaan. Kocok lagi, kocok lagi. Tau gak rasanya kayak apa? Kambing. Apa? Makanan gubuk. Iya. Berarti gak. Kamu udah pernah merasakan makanan gubuk. Berarti kamu udah pernah merasakan rasanya muntah. Iya memang, kita semua pernah muntah, oke? Okay? Kita semua pernah muntah, tapi kita belum pernah semuanya merasakan makanan gubuk seperti ini. Oke, Hamim, Pak. Sekarang biar seru, semua yang ngambil matanya ditutup. Matanya ditutup sampai mata, sampai yang ngerasain ditutup. Oke. Okay. Okay, bisa bayangkan. Udah dah, cepet. Oh, baby. Enggak usah gini, mendingan kita okay, langsung Sofia. Oke, okay, Sofia. Oke, okay, Sofia. Cepet dah. Ayo, kadang hidup memang tidak adil. Kadang hidup memang tidak adil, cepetan. Enggak bisa. Satu, satu, dua, tiga. Kami berdua sekongkol. Enggak apa aja, cepet. Gini, mendingan kita sama-sama ngambil. Tapi kita tutup mata kita masing-masing, jadi kita langsung makan bareng-bareng gitu. Enggak, udah Sofia dulu. Ini dulu. Challenge yang ini dulu. Nanti itu yang terakhir aja, oke? Okay? Tutup mata Anda. Tutup mata Anda. Enggak ditutup juga enggak bisa dilihat. Ya udah. Yuk, atau nih foto. Kita lihat ya. Ini enak deh. Iya enak-enak banget. Ayo, cepetan yuk. Makan yuk. Yuk. Sama ketahui. Ternyata dia dapat ingus. Ingus? Seriously, ingus kan enak kan? Cek, ingus enak kok. Tadi dulu. Gigit dulu. Isap rasanya gimana? Coba lihat. Kayak Andy sebuah yang ada dalam pipi. Bagaikan mantra untuk menjadi bahagia. Everybody mau pergi. Aduh, semuanya. Apa? How was it? Enak. It was awesome. Amazing. Awesome. Kalau tadi aku yang siap dulu. Yo sekarang SG yo. Jadi dapetnya enggak enak dulu. Kenapa sih? Cepet-cepet aja. Iya, kayaknya emang cepet-cepet. Di ininya emang enggak enak semua deh. Apa gimana ya? Kalau misalnya semuanya enggak enak, harusnya tersisa yang enak dong. Iya enggak? Berarti aku bakal apa menginstruksikan tanganku. Kamu jangan lihat juga dong. Aku nggak boleh lihat ya. Iya. PA tuh kayak mata tutup. Aku dong. Jangan sampai kena alis. Enggak, diam. Jangan sampai kena alis. Diam. Okay. Kamu jangan menginstruksikan tangan aku untuk berbuat. Diam. Enggak. Iya, nggak boleh kayak gitu. Karena aku juga nggak tahu. Nggak mau. Ya udah. Aku aja yang ambil. Satu kali. Ini satu kan? Oh ya udah. Itu kalau nggak coklat jangan nah. Dikasih tahu sah salah lagi ulang. Ini aku tadi enak aja bagus tadi aku makan harusnya ya. Oke okay, good nah. Ini apa nggak tahu cepetan makan cepet itu kayaknya enak deh. Enak gak? Lama amat mikirnya. Enak banget. Peach ya? Iya peach. Yes. Dah yuk. Sekarang enak banget gak sih ini enak banget? Sekarang masing-masing dari kita. Apa lo? Cepet. Dylan belum?
akhirnya aku dapet yang enak. Aduh, gue takut sih. Kayaknya tuh enak dah. Kelapa. Kelapa kalau enggak pantat bayi. Pantat bayi. Pampers bayi. Apa ini? Pampers bayi. Pampers bayi pasti tadi. Itu Pampers bayi. Tapi enak. Itu kan enak kan? Bener apa kata aku? Pampers bayi itu enak. Enak kan Pampers bayi? Iya, itu Pampers bayi. Enak. Oke. Okay. Jadi, pesan moralnya adalah tadi kalian berusaha membuat aku tidak enak, tapi aku enak. Tutti-frutti. Jadi pesan moralnya adalah kadang kita nggak tahu nih, hidup itu kan banyak rasa, di kehidupan itu pasti ada banyak rasa, azik. Dari yang enak sampai yang enak, dari yang enak sampai yang nggak enak, dari yang nggak enak sampai yang enak. Kita nggak bisa pilih mau yang mana, kan kayak tadi kan kita ditutup matanya untuk ya pokoknya apa yang dikasih. Oh my god, oke, jadi nah iya. Tadi tuh contohnya walaupun sebenarnya kita melihat kita tahu nih kayaknya nih rasanya enak, tapi nggak taunya nggak enak. Jadi pada intinya kita nggak akan pernah tahu dong hidup itu seperti apa. Dan apa jalan yang akan kita lewati ke depannya itu kita memang nggak tahu sebenarnya. Makanya semakin kita dewasa ini kita harus siap dalam menghadapi segala cobaan yang ada di dalam hidup. Ya. Jadi karena ini adalah sister project edisi terakhir. Emang iya? Apa sih? Tanggal siapa? Tanggal 3 April lah show gue, boy. Karena ini sister project terakhir. Enggak lah, ada lagi lah, satu lagi. Udah lama banget ya, pasti kalian udah menunggu banget episode ini. Kita mau ngucapin terima kasih banyak karena kalian selama ini udah nonton Sister Project dari episode 1 sampai terakhir ini. Nah, menurut kalian yang mana ya episode? Yang mana ya bagian yang paling kalian sukai? Karena ini, tunggu, kita kasih tahu dulu. Karena ini episode paling terakhir, jadi kita kasih bonus deh, agak lama gitu. Ya, oh masih sih ini agak lama. Kita bikin ini 25 menit. Kita bikin sekitar ya banget 30 menit lah ya. Alik siapa yang nonton nanti ini kan terakhir. Jadinya aku agak sedih, tapi aku berusaha face it. Diam. Oh, jadi dia sedang memakai topeng. Ini kalau dibuka topengnya nangis. Cara buka topengnya dengan cara apa? Nanti di akhir video ya. Nanti di akhir video. Kenapa sih pengen banget liat begini? Cek, ini rasanya apa sih? Ya, namanya sister, bukan sister sebagai member aja. Tapi ya, kita sister in real life lah istilahnya. Karena JKT48, kita bertiga bertemu. Yaudah, jadi istilahnya semangat terus kalian. Makasih, Cek. Jangan lupain kita, Ajek. Makasih, Cek. Jangan lupain kita ya. Nah, lu bodo amat. Ya, harusnya aku ditelak, karena aku ditinggalin sama kalian. Ikut dong. Ya, pasti kita sama-sama semangat aja menjalani hidup kita. Semangat. Karena aku masih punya beberapa waktu di JKT48, dan aku pasti bakal terus semangat. Jadi, kalian... Aku juga semangat. Tetap doain aku, Cilen, dan juga Gracia. Udah. Pasti mbaknya marah sama aku deh. Mbaknya belum ada yang lihat. Abis gini kita bayar. Sumpah itu baru, itu bahasa semua. Abis gini kita bayar, kita kabur. Aku pengen peluk kalian. Yeay, ingin pelukan. Mau kemana kita? Lu kemana kita? Kita mau menuju masa depan. Yeay. Ada kecolok. Oke, okay, kalau gitu sekian terakhir season project. Dadah, semoga kalian dukung kita ya. Jangan lupa foto send yuk. Aku ya, aku ya. Foto send yuknya Gracia. Bunga anggrek. Ya. Bisik. Love you guys. Kasih love lah. Gracia. Dadah. Itu kok love gue? Love. Cuuu. Oke, dadah.